Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Yunus, dai dari BMH. Alhamdulillah, BMH saat ini memiliki program pembangunan masjid untuk mualaf suku Baduy, tepatnya di lokasi Kampung Ciater. Kondisi masjid yang jauh membuat mereka harus melewati perkebunan untuk melakukan ibadah sholat dan aktivitas lainnya seperti mengaji dan sholat. Oleh karenanya, kami mengajak kepada para donatur dan juga para simpatisan untuk sama-sama membantu mewujudkan masjid di klaster mu'alaf untuk mereka, agar mereka bisa melakukan ibadah dengan nyaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk mewujudkan mimpi mereka, dan semoga kita diberikan kelancaran rezeki dan pahala yang terus mengalir. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.